Legenda Arsenal, Thierry Henry, bisa memahami perjuangan Lionel Messi di Paris Saint-Germain karena pernah bernasib sama. Lionel Messi mengalami awal yang sulit bersama Paris Saint-Germain setelah bergabung pada bursa transfer musim panas 2021. Messi baru mencetak gol perdananya pada 28 September 2021 dalam laga fase grup Liga Champions 2021-2022 ketika PSG menang 2-0 atas Manchester City. Gol itu muncul satu bulan setelah Messi melakukan debutnya bersama PSG dalam laga Liga Prancis kontra Stade Reims pada 29 Agustus 2021. Sejauh ini, Messi sudah mengumpulkan 6 gol dan 4 assist dalam 14 penampilan bersama Les Parisiens di semua ajang. Adapun di Liga Prancis, La Pulga baru mencetak 1 gol saja dengan 5 gol sisanya diciptakan di Liga Champions. Awal sulit yang dialami Messi itu menarik simpati striker legendaris Arsenal, Thierry Henry. Thierry Henry merasa bisa memahami perjuangan Messi di Parc des Princes lantaran memiliki pengalaman yang sama. Henry menilai bahwa Messi mengalami transisi yang berat dari Barcelona menuju PSG. Menurut Henry, itu merupakan sesuatu yang wajar dialami Messi mengingat sang mega bintang telah bekerja sama dengan Barcelona selama 21 tahun. Henry yang menghabiskan satu dekade di Arsenal dengan memenangi gelar Liga Inggris pada tahun 2002 dan 2004 menyamakan kepergiannya dari The Gunners dengan situasi Messi. Ketika Anda meninggalkan tempat di mana Anda berada di usia muda untuk waktu yang sangat lama, yang tidak pernah Anda pikirkan akan pergi, itu menguras banyak emosi Anda, ucap Henry. Akankah Messi dapat segera bangkit dari masa-masa sulitnya itu? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.